Saudara Joshua mengangkat tubuh saudara putri itu jam berapa? Jamnya saya tidak tahu, tapi malam. Siapa saja yang melihat di situ? Saya sama Om Kuat. Terus? Om Joshua kan, Om Kuat kan dicari ibu untuk menghadap ke ibu. Habis itu saya nyari Om Kuat, Om cariin ibu, siap di, barulah menghadap ke ibu. Habis itu, gak lama-lama Om Joshua datang dari kamar ART gitu kan, dia ngelintas dari dapur ke arah ibu untuk mengangkat ibu. Tidak sempat mengangkat ya, mau. Siapa saja di situ? Ada saya sama Om Kuat. Habis itu Om Kuat dilarang. Ntar dulu, Om, jangan... ntar dulu. Di BAP itu saudara mengatakan, kemudian sekitar pukul 22 WIB, ibu putri, saya, Richard, Kuat, dan Novantah Yosua Utabarat sedang berkumpul di ruang keluarga. Ya, berbeda dengan keterangan saudara saat ini. Pas itu kan Om Yosua memanggil Om Richard buat ngangkat ibu ke lantai 2. Ini keterangan saudara di BAP. Ya, saya bacakan. Sekitar pukul 22, ibu putri Chandrawati, saya Richard Kuat, dan Novriansa Yosua Utabarat sedang berkumpul di ruang keluarga. Kondisi antar ruangan-peruangan tidak ada sekat. Siap. Mana yang betul, cerita saudara ya, atau cerita di BAP? Ya pas di itu kan masih ada Om Richard, ada Om Ricky, ada Om Richard, ada Om Joshua sama Om Kuat, terus saya juga kan, saya di dapur kan nggak beda jauh gitu kan. Artinya ada di situ. Ada pas mau ngangkat-mengangkat itu kan ada. Kemudian tiba-tiba saudara Joshua Utabarat mengangkat badan ibu putri Chandrawati yang sedang dalam posisi rebahan di atas sofa. Siap. Benar itu? Ingin mengangkat, belum sempat mengangkat. Oke. Setelah kami melihat saudara Novriansa Yosua Utabarat mengangkat badan ibu putri, mana ceritamu yang benar? Di BAP atau ceritamu saat ini? Yang ini. Terus apa yang di BAP ini? Atau kamu cabut semua keterangan yang di BAP? Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!